Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pindah dari Makkah menuju Madinah, kenapa Rasulullah mengganti Yathrib menjadi Madinah? Kota Madinah dulu bukan Madinah namanya, Pak. Namanya Yathrib. Kenapa dirubah Madinah? Madinah itu bisa bermakna kota. Madinah bisa bermakna madaniyah, berarti peradaban yang sangat unggul. Islam membentuk sebuah peradaban besar. Dan itu adalah peradaban kemanusiaan yang sangat beradab. Yang tinggal di kota Madinah bukan muslim semua masa itu. Nabi mempersilahkan Yahudi, Nabi mempersilahkan yang Kristen, Nabi mempersilahkan yang Majusi, bahkan orang gak punya iman pun boleh tinggal di Madinah, kata Nabi, dengan catatan kita saling menjaga sikap. Urusan agama masing-masing, gak boleh dicampur, kata Nabi. Maka kita semuanya harus belajar dengan keadaan dan contoh yang sangat indah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.